Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobi Papi. Dan thank you kerana masih bersama dengan aku. Dan kepada siapa yang baru datang, aku Hafiz. Okay, so untuk minggu ni kita akan pasang. Macam hari tu aku ada cakap, kita nak pasang ni Pokemon Bulbasaur Kipli. Dia bukan Lego, dia brick toys lah, tapi from brand Kipli. Ini bukan Taori, bukan apa orang kata Lego knockoff ke apa, tapi ini memang brand dia tersendiri, Kipli. Ha, okay. So, aku pun tak nak cakap apa sangat. So, jom kita pasang je. Kita review kotak dia apa semua. Kita tengok apa kat dalam. Dan kita pasang. Alright, jom. Okay, alright. So, inilah dia. Kita ingin memasang Kipli, apa dia panggil, brand dia Kipli, tapi dia, oh ni, Bulbasaur Bonsai. Alright, so dia ada macam-macam tau, ada macam-macam karakter, selalunya 3 starter tu lah, starter Pokemon, ada Bulbasaur, ada Charmander, ada Squirtle, lepas tu tak silap aku, Pikachu ada juga, aku pun tak ingat dah. Ada lah a few lah. Aku rasa dalam 5 ke 6 karakter lah. Ha, tapi aku dapatkan Bulbasaur. Sebab Bulbasaur pun one of karakter, apa orang kata, Pokemon yang aku suka lah. Dah starter, dalam starter Bulbasaur. Pasal aku ingat nak beli Pikachu. Pasal aku macam, sebab satu ni RM60 seingat aku. That time aku macam, malasnya nak spend kan. So aku dapatkan Bulbasaur. Okay. Dan sebab Bulbasaur ni lawa pada akulah, sebab tak silap aku Pikachu dia lain sikit, macam Bulbasaur ni dia pokok-pokok kan, so kenalah dengan karakter dia tu kan, dengan Pokemon dia tu. Ha, okey. Dan Kipli ni, sebab apa aku cakap tadi, bukan knockoff, bukan Taori ke apa, sebab aku tak pernah sarankan orang untuk beli Lego tiruan. Ha, dia kalau dia ada brand dia sendiri kan, macam Kipli, macam Mega Block, siapa lagi, Mini Bricks ke apa kan, kalau dia ada tersendiri brand, itu aku okey. Kalau yang macam Lapin ke apa tu, itu memang dah terang-terangan tiruan Lego, so aku tak sarankan lah. Dan ini dia Kipli China brand. Aku ingatkan dia Singapore brand. Sebab aku tak ingat aku ada baca mana lah. Pasal satu lagi, sebab dia import from Singapore ke apa kan. So aku ingat macam, Singapore eh, macam Singapore keluarkan eh. Pasal nama Kipli, aku ingat macam, oh maybe owner dia Zulkipli kot. macam tu lah. So rupanya bukan kan. Bila aku check balik, memang origin dia adalah from China. So Kipli is China toy, brand China. Okay, so inilah dia muka depan dia. Bulbasaur Bonsai official license. Nampak tak official license? Okay, dan ada dia punya stiker tu daripada Pokemon, the Pokemon company. Asia only, for Asia only. So itulah, authentic lah orang kata, genuine betul lah dia punya brand. Okay. Dan satu lagi, sebab Lego tak keluarkan Pokemon punya team sah kan. So kalau kau nak carikan macam Bricks punya permainan kan, Bricks toy, so go for Kipli ke ataupun mana-mana, apa lagi, Mega Block lah satu lagi seingat aku. Okay, dan ini dia daripada belakang. Okay, ada pokok dia, comel kan, Bulbasaur tengah tidur. Lepas tu, oh dia boleh tulis-tulis, lepas tu tampal macam tu. So benda ni berfungsi juga sebagai macam notes lah, macam tu. Okay, alright. Curious ni pergi. Okay, tak ada apa. Oh, okay, atas Pokemon, tepi Bulbasaur. Okay, jom kita buka dulu, kita tengok apa kat dalam. Lepas tu aku akan, macam biasalah kalau bab-bab pemasangan ni, aku akan fast forward lah kan. Okay, dan sebelum kita fast forward kan, kita check dulu apa yang ada di dalam. Aku harap tak complicated, sebab dia pun kecil. Okay, kosong dah. Dia pun kecil. Dan apa orang kata, kira tak ada apa lah kot. Hopefully cepat aku memasangnya, dan tak complicated. Okay, macam hari tu last aku pasang apa tu, kereta Audi tu kan.
Itu bapak lama. Okey, ni aku nampak dah kepala bawah besar semua tu. Dan ini buku instruction dia. Alright, so aku rasa okey, tu je lah. Dia lebih kurang macam Lego juga dia punya ni buku. So number one, korang pasang ni dengan ni, dengan base. Okay, jom, let's go. Okay, so kita dah siap. Sekejap je aku pasang. Dalam 30 minit juga lah. Tapi aku boleh katakan sebenarnya patut lagi cepat lah kan. Tapi sebab aku ada masalah sikit. Dan aku akan ceritakan lah sebab apa. Dan tapi apa-apa pun, inilah rupanya memang aku boleh kata in terms of design dia kan. Memang cun lah, comel lah dia buat like palm size kan. Dia buat apa orang kata palm size of bubble saw apa lah, macam diorama kot, diorama ke kan, macam tu lah. So aku rasa macam nice gila, dia macam very compact. So macam ada pasu, pokok-pokok kan, macam korang punya cactus, korang punya apa tu, apa nama pokok kecil-kecil ni, aku lupa. Terrarium, bukan terrarium, pokok-pokok pokok, aduh ye, yang selalulah orang kecil-kecil tu kan. Aku lupalah, aku lupa. Okay, tak apa, kita teruskan. So inilah, ada tiga elemen lah, ada macam tiga pokok. Okay,
Dan Barbasaw duduk tidur situ. So memang comel Barbasaw. Dan sini boleh tulis notes, tapi aku tak tulis lah notes ni. Aku rasa ni pun mungkin aku cabut kot. Macam serabut pula ada benda ni. Kan, kalau tidak nampak macam tu terus kan. Okay, so kita pusing. Dan aku boleh katakan in terms of quality je, ya, kita tak boleh compare. Aku tak nak compare dengan Lego, tapi yalah, sebab Lego as a benchmark jugalah kan. So tak sebagus Lego, aku boleh jujur aku cakap tak sebagus Lego. Tapi okay, puas hati sebab dia lain sikit dan dia Pokemon. Dia teams Pokemon. Lepas tu dia punya, they have their own design, cara dia kan, cara dia punya, apa orang kata, pemasangan dia tu berbeza lah kan, compared to Lego. Tapi in terms of quality, aku rasa dia tak sampai tahap Lego lagi lah, jujur aku cakap. Aku puas hati, tapi macam tu lah. Dia ada benda-benda yang macam slack sikit lah. Okay, salah satunya, korang tengok printing dia. Kalau Lego selalunya dia stiker, tapi kalau Lego kalau tak stiker pun, kalau dia printing pun, dia still cantik. Ini aku rasa macam, nampak tak? Tak clear. Lepas tu nampak line-line macam tu. So macam ada tak cun lah. In terms of colour dia, aku rasa okay je kan. Dia punya colouring dia, aku rasa okay. Cuma macam pokok ni macam ada kelakar sikit. Macam nampak fake gila lah. Nampak, yelah memang dia plastik, tapi nampak plastik lah macam tu lah. Tapi yang lain ni aku rasa no problem lah untuk aku. Okay, so inilah hasilnya. Dan aku boleh katakan dalam sekecil ni, dalam setengah jam aku pasang, nak kata enjoy, aku enjoy, menyeronokkan. Tapi aku tak enjoy in terms of instruction dia. Aku 2-3 kali tadi aku salah. Aku rasa instruction dia agak tak, dia macam kalau kau tengok sekali imbas, macam Lego. Sebab tu aku cakap aku macam tak nak compare dengan Lego. Tapi Lego macam orang kata apa, benchmark kan, untuk segala bricks kan. Sebab tu lah kata inilah membezakan kenapa Lego tu mahal lah. Macam tu lah. Tapi ni pun mahal juga. Macam besar ni RM60 kan. Kalau Lego besar ni pun lebih kurang lah RM60. So macam sama je harga dia. Tapi macam ada a bit confusing lah pada aku. Dia, kalau tu lah kata, kalau korang sekali imbas, lebih kurang je instruction buku dia. Kan, ada tu. Kononnya the first, sebelum korang start, dia tunjuk pack kedua jadi macam ni. Okay, so and then kita start. Kita letak. Tapi pada aku dia macam instruction dia macam ada, apa lah dia panggil, ada missing lah aku rasa. Macam tadi aku salah kat bahagian ni lah. Aku tak tahulah sebab aku tersilap ke apa ke, tapi aku dah terbiasa dengan Lego ke, tapi aku rasa macam tak friendly lah. Macam tu lah, tak friendly. So aku ada mistake-mistake tadi, tiba-tiba aku kena cabut balik. So aku macam, ni aku tak faham. Ini aku boleh tunjuk korang sebab apa. Okay, dia cakap okay, kita nak buat benda ni kan. Lepas tu kita nak buat benda ni, so kita perlukan ni. Lepas tu masuk ni, lepas tu masuk macam, faham tak? Aku confused dengan gambar ni. Aku ingat menatang ni duduk bawah. Lepas tu aku macam, bawah ni apa benda pula kan. Lepas tu duduk atas. Lepas tu aku ingat, mungkin satu lagi kot duduk macam tu. Lepas tu lalai nak cabut semua. Ketat. Memang sakit hati lah ni lah. Part ni lah aku boleh cakap. Tapi ada lagi lah sebelum tu. So macam tu lah. Lepas tu in terms of dia punya fix lah, macam kekuatan dia tu, aku tak rasa benda ni yang nampak tak. Even korang letak pokok ni kan, ni nak tercabut-cabut. Kalau korang sentuh ni macam nak cabut. Tapi kalau macam Lego, Allah nak pasang pula. Okay, kalau macam Lego selalunya dia ketat lah dia, tapi dia bukanlah ketat sangat. Dia macam tu, dia macam like, macam mana nak cakap, bezalah. Korang yang main Lego ke, lepas tu korang go for another brand ke, memang beza. Sebab tu lah dia ada dia own quality lah. Tapi apa-apa pun, macam aku cakap, aku puas hati sebab dia comel. Dan dia je ada bricks, kira macam bricks toy untuk Pokemon. Okay, so itu saja. Dan korang tengok,
Banyak gila. Selalunya Lego dia bagi 1-2 je ni. 2-3 je kalau saiz kecil ni. Mungkin 2 kot. 2-3 je kot. Ha. Ini banyak betul ni. Aku nak simpan macam mana pun tak tahu. Ni dia bagi extra juga untuk kertas. Kalau korang nak tulis. Ada 3 dia bagi. So okey lah. Macam, maksudnya tukar-tukar lah hari ni tulis. Hari yang gembira. Macam tu. Esok tulis lain ke kan. Okey. Itu saja guys. Aku rasa aku macam cakap banyak pula rasa ni. Untuk outro ni. Okey. So. Itu saja. Thank you. Thank you for watching. Korang jangan lupa untuk like video ni kalau korang suka. Dan komen, share dengan kawan-kawan korang. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright. Bye-bye guys. Bye-bye. Peace.